Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Harokah Majlis Taklim yang dirahmati oleh Allah. Puasa di dalam Islam bukanlah hanya berkaitan dengan menahan lapar, haus, dan hasrat seksual sepanjang siang hari bulan Ramadan. Karena puasa juga adalah melatih mental untuk bisa mengendalikan segala keinginan duniawi yang sudah halal dan menjadi milik kita. Maka berlatih untuk kalem di hadapan semua yang halal sudah menjadi milik kita adalah proses berpuasa selama satu bulan lamanya. Apabila kita berhasil menggembleng mental yang seperti ini, maka insya Allah pada 11 bulan lainnya kita akan lebih kalem terhadap sesuatu yang syubhat, apalagi haram. Mari kita berpuasa tidak hanya secara lahir, tetapi juga secara batin. Mudah-mudahan dengan cara puasa lahir batin ini, kita mampu untuk mengasah ketakwaan kita sebagai tujuan dari puasa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.